Seramai 11,557 pengundi akan keluar mengundi awal esok pada pilihan raya negeri Melaka. Proses itu membabitkan 9,217 anggota tentera dan pasangan serta 2,340 anggota polis. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Kam Ikmal Rudin Ishak, bagi tujuan itu sebanyak 31 pusat mengundi awal disediakan. Semua pusat pengundian awal akan dibuka mulai jam 8 pagi. Di sepanjang proses itu, pengundi dinasihatkan supaya sentiasa patuh pada garis panduan pencegahan COVID-19 di bawah Plan Pemulihan Negara. Proses pengundian awal akan disaksikan ejen-ejen calon yang bertanding. SPR juga akan menyiarkan proses pengundian secara langsung di Facebook SPR. Peti undi akan disimpan di lokap polis sebaik sahaja proses selesai dan akan dikira pada Sabtu ini.